Assalamualaikum, balik lagi ke channel aku, Sevina Winda. Kali ini aku bikin vlog tentang ngerias manten gitu. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus. Oke, yang pertama ini before-nya dulu. Ini foto sebelum mantennya aku rias. Nah, ini langsung masuk ke bagian baking. Maaf banget ya kalau misalnya aku nggak dari awal prosesnya sebelum apa make up, terus dari awal dulu pakai base dan lain-lain ini, tapi langsung udah nyampe di baking karena waktu itu HP aku mati guys di awal-awal. Jadi ya udah, ini kerekamnya udah waktu baking aja. Eyeshadow, alis, bulu mata udah kepasang semua, base makeupnya juga sudah selesai. Jadi nggak apa-apa ya. Oh ya guys, maaf banget juga kalau misalnya rame banget videonya, karena ini kan di rumah calon mantennya, backsoundnya udah nyala dari pagi banget, udah apa dangdutan full. Jadi maaf ya guys kalau berisik, aku masih belum bisa ngilangin suara-suara berisik itu. Tetap tonton terus ya. Sama sendirian apa? Oh, di video ngono. Oh iya, maaf juga kalau misalnya ada kilatan-kilatan cahaya, karena aku ngerias ini juga ada fotografer. Jadi aku ngerias plus ada fotografer yang lagi motret-motret calon pengantinnya. Nah, ini udah mulai proses di kontur. Jadi aku udah pakai kontur luar. Jadi kontur dalamnya udah semua, udah beres, tinggal kontur luar aja. Nah, lanjut ini udah proses pakai blush on. Aku ini blush onnya pakai Ines. Ini blush on luar. Kalau blush on dalamnya juga sudah. Biar kelihatan nampol gitu ya, kayak ditampar. Enggak guys, enggak kayak ditampar kok, tetap cantik pengantinnya. Yeah.
kasih bedak lagi tipis-tipis biar nggak terlalu yang mencolok gitu blush onnya, biar nggak jreng. Ya emang harus nampol sih karena kan emang manten ya, tapi biar nggak yang merah banget kayak gitu. Shading hidung biar kelihatan lebih mancung, tapi emang dasarnya mantennya udah mancung sih, udah cantik, jadi dikasih shadingnya tipis-tipis aja. Nah ini lanjut ke proses pakai highlighter di bagian hidung sama daerah pipi jelasnya. Biar kelihatan bersinar, guys. Waktu di foto, wow, amazing, kayak Korea-Korea gitu loh. Glowing, biar kelihatan lebih glowing aja. Lanjut, ini adalah terakhir ya. Jadi ini hasilnya, tadi yang sebelumnya kayak gitu, sekarang ini benar-benar udah jadi hasil riasan mantennya. Mulai dari hijab, masker, kebaya itu plus makeupnya itu aku semua, guys. Gimana menurut kalian? Komentar di bawah ya. Kasih saran nih, apa ada yang kurang? Atau apa yang perlu ditambahin, kalian komen aja di bawah. And ini hasil foto-fotonya juga. Dan thank you for watching, guys. Jangan lupa komen, like, and subscribe.